بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق <applause> من على دين كله وخفى من الشهيدة أن لا إله إلا الله وحده اشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنور وسر الأسرار وتريك الأجير wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa samil akhir adadan ni'amillah wa ifdalih amma ba'du Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis at-Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri kata Rasul innal mu'minina walad hamluhu wa wasenna, wa fi saatin wahidatin setiap orang itu sebetulnya cuma dua ya keinginannya ingin bahagia, ingin senang dijauhkan dari bencana balahi itu aja sih sebetulnya baik di dunia maupun di akhirat kalau di akhirat senangnya di mana? Ya di surga. Tidak mau ke neraka. Tidak mau disiksa. Sama di dunia juga intinya itu sih. Ingin bahagia dijauhkan dari bencana, balahi, bingung, susah, sedih. Kan gitu. Intinya itu. Nah. Terus bagaimana kita ketika kita ingin bahagia di akhirat lah oke. Okay. Ya di, ingin masuk surga. Bagaimana caranya dan apa fasilitas yang ada di surga gitu. Nah kata Nabi salah satunya yaitu orang yang cinta terhadap anak dia memperbanyak anak dia senang terhadap anak-anak gitu makanya suatu ketika ada-ada sahabat perempuan bawa anak datang ke Nabi mau bertanya kemudian kata Nabi sini sini bawa sini gendong sama Nabi dicium sama Nabi kemudian Nabi ngambil kurma kemudian dilembutkan, dilepehkan, istri kasih makan ke anaknya. kemudian kata ibunya, ya Rasul takut nanti takut pipis gitu. Enggak, enggak apa-apa. Nah kemudian si sahabat yang dekat dengan Rasul, ya Rasul aku punya anak banyak, 6, 6 7 ya dalam, dalam sejarah itu. Aku tidak pernah memeluk atau menciumnya. Aku seorang ayah harus tegas. Aku enggak enggak mau memanjakannya gitu. Kata Nabi, celakalah orang yang dalam hatinya sudah keras, tidak ada ruhama, tidak ada kasih sayang kepada anak. Masa kamu punya anak tuh mangku tuh nyum-nyum aja gitu. Dan mungkin ada orang yang Bapak seorang bapak itu tegas gitu ya, enggak mau mau weilah gitu, manja-manjakan anak itu. Tegas tuh. Kata Nabi bahaya nggaknya wajar kalau misalkan nanti di akhirat orang yang paling diagungkan oleh rasul itu orang yang paling banyak anaknya inilah umatku inilah orang yang memperbanyak umatku itu maka dialah yang aku banggakan gitu nah, bagusnya sob coba lihat ketika kata rasul ketika kamu mau menikah maka carilah calon istri yang subur yang renai gitu lain di KB nya tapi nuranai nah, gitu itu kata Rasul walud al walud yang kira kira banyak anaknya gimana cirinya lihat keluarganya dan keluarganya kalau anaknya banyak ya pasti kesini juga ke bawah juga anaknya banyak gitu jadi bagusnya dalam Islam itu nggak nggak di KB ya Kenapa memperbanyak anak? Itu kan memperbanyak Islam, mengislamkan gitu, syiar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau di akhirat saya mau punya anak gitu, ya, mau punya anak boleh nggak? Nggak apa-apa kata Rasul silahkan aja, gitu. Kalau mau punya anak, tetapi di sana itu tidak akan ada repotnya. Artinya ketika dia maaf ketika dia berhubungan kemudian hamil langsung melahirkan tidak tidak jadi masalah nggak akan repot lagi nggak ada seperti di dunia ya sampai mulesnya sampai apa gitu ya sampai ada yang meninggal gitu melahirkan wah lama gitu enggak gitu tapi jarang ada yang mau punya anak gitu nanti di sana itu karena sudah ada mungkinnya dari di, 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 sini gitu ya diusap, dipegang, gitu. Di, Tenang, ya, ya. Yeah. 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 Makanya, maaf kalau saya itu dengan anak-anak ya, yang ngaji atau yang uh, anak SD gitu ya. Ketika ketika ngajar atau datang itu dia tuh, <tuh. kan biasanya ke laki-laki itu ke guru laki-laki itu suka takut ya. Ini mah enggak. Dia bapak gitu kurang ditangkep. Is anak itu merasa hangat, merasa merasa nyaman gitu. Gitu. Ketika kita pegang, nyambut. Lihat para ulama. Ketika dia sedang haji, kemudian ada anaknya. Dia berdiri, pegang, didudukkan anaknya gitu. lihat gitu. Itu karena harus cinta sayang kepada anak gitu ya. Kepada anak, lembut kepada anak gitu. Nah, kemudian bagaimana keadaan di surga uh, muslim hadis riwayat muslim Anak abi sa'id al khudri wa abi hurairah radhiyallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin nanti ada yang memanggil kepada orang-orang yang ahli surga yakni fil jannah nanti di surga ya di surga innalakum anta kalian sekarang semuanya sehat pala taskimu dan tidak akan sakit abad ah, dan selamanya. Jadi di surga itu nggak akan ada sakit. Makanya kalau tadi mau punya anak nggak akan ada sakit, nggak akan repot, nggak. Kalau kita makan kan di di dunia itu, uh, kalau sedang kurang bagus badannya makan a b c eh jadi sakit, semakin sakit itu hmm. di dunia. Hmm. Nah di sana kata kata rasul tidak ada, semuanya tasihu ya. jadi pala atas kimu dan selamanya kata rasul juga wa annalakum antahyu pala tamu tu. dan kalian selamanya akan hidup dan tidak akan mati di dunia masa capek naku maha oke ya serepotnya apapun pasti we ya ada ada akhirnya Repot apapun, senang apapun, tetap ada akhirnya. Tapi nanti akhirnya tidak akan ada akhirnya, gitu. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj ya, diperlihatkan di penduduk eh, Bukit Kop... ya atau Gunung Kop... ya, itu kalau kalau kita eh, sebut mungkin itu hamba-hamba Allah yang hanya mendekatkan diri kepada Allah para wali itulah jadi bukit Kof itu tempatnya para wali jadi tidak akan ada yang tahu terhadap tempat itu kecuali wali-wali Allah nah di situ Nabi ketika diperlihatkan Hai hey, para hamba-hamba Allah siapa kalian aku hamba-hamba Allah aku beribadah di sini Kenapa saya melihat kok tipenya sama rumahnya gitu. Kenapa sama persis? Karena di sini itu tidak kalau tidak sama rumahnya nanti ada kecemburuan sosial, ada iri dengki dan seterusnya. Ken, kamu suka suka bercocok tanam? Ya. Yeah, saya juga bercocok tanam. Tapi amb, diambil sedikit yang lainnya sedekahkan. Hmm. Kamu suka suka mengembala ya tapi aku ambil secukupnya yang lainnya dibiarkan disodakohkan dan seterusnya Kenapa karena aku tahu kami tahu bahwa di dunia ini hanya sementara tidak akan lama capek pun dan dalam hadis sudah jelas ya di akhir zaman semakin akhir zaman pasti semakin bingung semakin repot semakin resah pasti so kita coba hari ini besok lusa pasti semakin bingung semakin resah semakin gelisah pasti gitu ke akhir zaman mas sanajan gimana gitu tetap aja akan seperti itu makanya kalau sudah seperti itu gimana ya rasul kata kata sahabat pasbir sobarlah Nanti itu di akhir zaman tuh banyak sekali musibah, musibah, bencana, fitnah terus saja berulang-ulang dan terus-terus. Maka pasbir. Apalagi takarban, ilallah dan takarub dekatkan diri kalian kepada Allah. Kedua dua solusinya. Pasbir, sabarlah kalian. Kedua takarub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Coba aja kemarin baru baru belum belum selesai benar ya e, masalah minyak. Kemudian masalah BBM. Sekarang masalah hmm? itu apa e, e, yang untuk bala-bala itu apa tarigu tarigu tarigu. orang tarigu udah wah gitu sampai katanya dina dina TV makan mie itu kan sampai akan tiga kali lipat. empat kali bukan. nah pasti terus aja semakin lama itu semakin resah semakin gelisah di dunia itu pasti, walaupun dunia sudah menampilkan keindahannya, tapi tetap aja resah, tetap aja gelisah, tetap bingung gitu, makanya sabarlah takarublah itulah, nah, salah satu contoh apa, kata nabi Istighfaru Rabbakum istighfarlah kepada Tuhanmu. Kapan bisa Waktu sahur. Makanya minimal, katanya minimal, kata ulama nih, kata ulama minimal setengah jam sebelum subuh, adalah istighfar khususkan. Sebelumnya mau mau sholat, duha, eh duha, eh, tahajud, mau ngaji, mau apapun, tapi harus ada istighfar, istighfar, uh, istighfarunya. Istighfar kan dikhususkan, kenapa? Karena gini, kenapa manusia itu sakit? Kan itu ujian, cobaan. Mungkin wae adab karena dosa. Yang kedua, kenapa kalian tuh susah resah? Karena itu dosa kalian. Kenapa kalian susah rizki terhalang dengan dosa kalian? Maka kata Nabi, solusi yang paling utama adalah istighfar sedangkan dalam Al-Quran banyak sekali dalam hadis banyak sekali, istighfar itu bagusnya waktu sahur di sahur, gitu subuh. sebelum sholat sebelum subuh setengah jaman lah gitu Belum subuh. Uh -uh. istighfarnya apa? yang mana aja mau sayyidul istighfar, boleh tahajud dulu tahajud dulu, ya, jelas tahajud dulu, nah, tapi nanti dikirnya khususkan istighfar wah, gitu Nah jadi di, di, di akhirat itu tidak akan ada sakit lagi, tidak akan ada mati lagi. Wa inna fala dan kalian selalu muda, tidak akan pikun, tidak akan tua. Dan dalam hadis itu banyak ya yang menerangkan bahwa sedang sedang muda mudanya, ya sekitar 25 sampai 33 tahunan lah. Kenapa muda seperti itu? Karena usia 25 sampai 30 tahunan itu kan, 33 tahunan itu kurmujuh nah yang segerupa. Sedang-sedang senangnya semuanya gitu Ingin punya ini Oh menghayal ini Ingin itu itu Nah nanti di surga disilahkan Ini ada Apa yang keinginan kalian Tidak akan ada yang tolak Coba bayangkan kalau di surga Usia 80 tahun Ayo di sana ada tempat rekreasi. So kue okay lah. <laughs> so, Aku mandi di sini aja capek. Mungkin kalau kalau udah tua, bisa <sukur> kacip tahu. <"Ado>, makanan banyak. Ah, kak Akima ya wengku kan. Makanya muda-muda tidak akan tua lagi kata Rasul. Di sana itu muda semuanya. Hmm, gitu. <laughs> coba bayangkan gitu Makanya sedang ingin kan orang usia usia 25 tahun ya setelah itu kan kurmujuhno ingin itu ingin ini. Oh, semuanya ada silahkan Oh, dikasihkan oleh oleh Allah gitu ya. Posturnya Nabi Adam Hmm, gitu. Posturnya yang awal lagi ya. Tidak pernah eh, apa tua pala eh, taharramu abadannya. Wa innal wa innalakum antana amu. Dan kalian tuh selalu nikmat-nikmatan gitu. Bersenang-senang. Terus selamanya bersenang-senang. Happy terus disitunya. Pala tabak su. Dan tidak ada bingung, susah, sedih. Enggak. Beda dengan di dunia. Coba aja sehari ini. Kadang-kadang kita ketawa. Kadang-kadang bingung. Kadang-kadang nangis. Kadang-kadang apa. Sehari aja. itu macem-macem ada kadang-kadang kur -kadang amuk no kur naun ayo semuanya tapi kalau di sana senang gitu. nggak ada bingung lagi gitu ya nggak ada susah lagi gitu ya wadali kakolu azza wa itu uh, diambil dari dauhan Allah kata firman Allah wa nudu antil kumujannah uh, bima kuntum ta'malun ta kenapa kalian itu diberi semua keinginan kalian dan semua fasilitas itu karena ini amal kalian lagi-lagi kalau ingin masuk surga gampang yang penting kita ada iman kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti ke surga pasti kalau kita ada dalam hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti ke surga Asal ada keyakinan itu aja, walaupun cekasarna dia membunuh, dia mencuri dan seterusnya belum ditobati dia ma pasti masuk surga asal dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi di sini fasilitas yang tadi diberikan oleh Allah tergantung amal kita. Jadi kalau ingin ke surga mah yang penting adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti ke surga walaupun ke neraka dulu misalnya. Tapi di surga fasilitasnya tergantung amal kita, beda kelas, beda kelas. tergantung amal kita. Amalnya banyak ini gini beda kelasnya. Nah, tapi di sana ada enggak eh, berkumpul berkumpul gitu. Kata Imam Al qurtubi Wakad Iktalafah Al Ulama beda ulama katanya ada di sana itu seperti satu keluarga satu keluarga aja gitu. Kenapa? Karena amalnya beda beda. Tapi kata kata Imam Qurtubi, enggak, nanti ada jaman, ada berkumpul, semua keluarga sama teman-teman gitu. Yang di surga itu nanti ada kumpulan-kumpulan reunian gitu, <laughs> reunian gitu, <laughs> Reunian. Gitu. <laughs> ngobrolin apa yang sedang di dunia, kamu amalnya di dunia gimana gitu, ada reunian gitu, gitu. barek kecerakan gitu makan-makan gitu ya makan-makan ini Oh iya pas di ketemu, gitu iya kan. ketemu jadi nanti tergantung nanti lamanya atau tidak lamanya itu tergantung amal kita juga di nerakanya gitu kan neraka misalkan taruhlah misalkan tidak benar satu kali aja sholat itu kan disiksanya di akhirat itu setengah hari setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun 500 di dunia setengah hari itu <tuk> kalau kalau nggak benar satu kali aja sholat mah jadi kalau <tuk> 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 setengah hari misalkan di, di, di urus nanti ukuran akhirat nih kalau ukuran dunia lima ratus tahun gitu ya nah kalau nggak benar dua kali ya berarti seribu tahun kalau ukuran dunia gitu jadi sebetulnya dunia itu sebentar sekali kalau diukur dengan akhirat, sebentar sekali, gitu. Maksudnya benar itu mana? Kenapa? Maksudnya enggak benar. Gak benar. Maksudnya benar. enggak benar. Oh, nggak benar. Yang nggak benar sesu nggak sesuai dengan syariat lah. Contoh misalkan dia ngelamun ke nggak khusyuk misalkan, ya. atau enggak enggak tahu syarat dan rukunnya iya, apalagi lah. <laughs> kan nanti di sini la hadda pi sholat tidak ada bagian surga bagi orang yang meninggalkan sholat kalau dia meyakini ini bukan kewajiban ah sholat gitu mau mau har kayak doi mau harus sholat ang kayak gaya doi nggak mau aja beda dengan dia tidak melakukan salat tapi meyakini dia solat itu wajib tapi hanya malas itu mah beda pasti nanti akan ke surga lah ya gitu Benar, uh, tak perhitungannya gitu nah jadi uh, dalam hadis yang lain Ketika orang yang menyepelekan sholat, itu dia seperti busur panah. Ku malaikat ditarik seorang itu kemudian di, uh, dilepaskan sampai nutu ke sakor, sampai ke uh, aspalidar darkil minal uh, min jahanam, uh, min, uh, min paling kerakna neraka jahanam. Kemudian pas dia nyampai ternyata di sana sudah ada yang menunggu. Pas dilihat Pira amun. Pas lihat lagi ke sini si Haman. Pas lihat lagi ke sini Korun. Sudah ada. Jadi orang yang menyepelekan tidak sholat sengaja. Sehat, sengaja tidak sholat. Maka disatukan di di tempat si Fir'aun. Hmm. Kerak neraka. Dengan toko-toko toko dunia itu. Yang nggak benar itu selatnya, yang nggak melakukan sholat kan, tapi dia sehat gitu ya, sehat gitu. Nah, bagaimana kalau orang yang mau masuk surga itu yang bagaimana? Satu, kalau wanita kata Rasul, karena Abdullah bin Zaid radlallahu yaqulu marata min almarata ya ahli ahli jannah siapa yang akan ahli surga yukululaha atau hibina an nurika jauh juga siapa yang perempuan yang akan masuk surga? Ini perempuan dulu. Siapa yang akan ahli surga? Yaitu orang yang perempuan, seorang wanita, yaitu ketika dilihat oleh suaminya, suaminya itu senang, suaminya itu bahagia, suaminya itu ah pokoknya mah pas lihat ya betah kayak gitu, senang kayak gitu. Untuk yang pas ditinggal itu camerut, gitu. <tis> manyun, beras gebris, enggak gitu. Tapi bahagia gitu. Nah, jadi ketika dilihat dilihat itu suaminya itu wah gitu. Makanya kalau dilihat di sini ya harus dibiayaan lah, tuh nyonya atau ya, dibiayaan mau mau menyenangkan menurut di, Bagaimana <tis> nah, oh. <tis> nah, tuh coba ini banyak? Ainges geus komo lamun makan gitu. Make PPO yo ditempel lah. <laughs> Ukayo <laughs> gitu nya. bajunya. <laughs> ah, inges geus nges kacau rek kan harus diurus gitu. Sampai <laughs> aja lah ya gitu Nah kemudian kalau laki-laki gimana waasyruhun Nabil laki Ma'ruf laki-laki yang ahli surga adalah membahagiakan keluarganya dengan yang halal jadi orang yang akan masuk surga laki-laki yang akan masuk surga membahagiakan istri dan keluarga jadi niatkan usaha apapun yang kita halal ingin membahagiakan keluarga, itu hebat. Bahkan ketika kita ingin mencari uh, rezeki yang halal pas berangkat, kita berangkat saja mau hasil atau tidak hasil itu sudah jadi kifarat dari dosa-dosa yang sulit untuk ditobati gitu yang untuk ditobati aja sudah sulit misalnya itu, tapi dengan kita mencari ingin mencari rezeki yang halal untuk apa? Membahagiakan keluarga itu jadi kifarat tuh usahanya tuh. Makanya dah gampang sebetulnya kalau kita ingin ingin apa? Ingin surga bahagiakan keluarga, tapi dengan yang halal. Ya. Tapi yang yang benar ya, yang halal ini gitu ya. kalau ingin ke surga. Kemudian sahabat bertanya Rawat at-tirmidi an anas bin malik radhiyallahu anhu kala suila rasulullah rasul ditanya an ma'il kausar tentang telaga kausar ya rasul ya rasul telaga kausar itu gimana sih gitu siapa yang memiliki kata rasul apa nahrun a'atanihillahullah itu satu sungai yang diberikan oleh Allah khusus untukku dan aku berikan kepada orang-orang yang akan masuk surga jadi sebelum dia masuk surga pasti minum dulu air telaga kausar dan orang yang masuk neraka mau masuk surga pasti dimandikan dulu dan diberikan minum dulu di telaga kausar hanya aku yang memilikinya kata itu ke keistimewaanku gitu ya nah kemudian Terus bagaimana di sana? Nah, airnya nanti itu sumbernya ke, ke telaga Kausar dari surga. Ketelaga Kausar, kemudian Nabi ketika Isra Miraj ingin tahu telaga Kausar itu dari mana sumbernya, gitu. Nah, kemudian Nabi berjalanlah dengan dengan e, malaikat Jibril, kemudian pas melihat kubah, kubah. Nah, sepertilah lah gitu besar pas setelah dia lihat wahai jibril kok ternyata airnya itu ada empat 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 sungai keluar dari kubah tersebut terus dari mana sumbernya ya, rasul? ya, ya jibril kata rasul ya di dalam kubah ya rasul aku ingin lihat ya silahkan masuk pas dekat ya rasul ya, ya jibril kata rasul ternyata dikunci. Gimana? Enggak ada kuncinya. Kata Jibril, ya Rasul, kamu punya kuncinya. Apa kuncinya? Bacakan olehmu basmalah. Pas dibacakan bismillahirrahmanirrahim langsung buka otomatis. <tuh> Hebat ya. Makanya santri-santri dulu ya. <tuh> Kalau ingin muka-muka kunci-kunci sama bismillah tuh. Ada wiridannya dulu gitu. Nah, ketika muka Nabi itu pas lihat lah di dalamnya kosong deh, gitu. kosong. Hanya ada Allah Muhammad dan Bismillahirrahmanirrahim. Pas Nabi lihat di Bismillah itu kan ada bolongnya, ada berapa tuh ada bolongnya? Mana Bismillah teh? Ada Bismillah? Di bismillah itu ada bolongnya apa? Bismi. Mim kan bolong. Bismi itu bolong. Keluar itu situ satu. Sumber. Allah bismillahi la pada Allah kan ada bolong itu. Keluar lagi tuh. Kemudian Ar-Rahmani di dalam mim kan bolong lagi, keluar lagi tuh. Airnya satu lagi. Ar-Rahim ada mim lagi, keluar lagi. Ada empat maka itulah sumber empat sumber yang air madu, air tawar biasa, kemudian air susu dan air bukan sebetulnya bukan arak ya, bukan arak yang kita bayangkan. Arak itu kan uh, arak itu dulu apa dari apa sih? Peresan anggur kan? Iya. Peresan anggur kemudian peresan korma kan? Itu anggur atau korma? Kalau sekarang peresan anggur atau korma itu disebut tahun sih? Eh uh, apa? Jus itu ya. Uh, gitu jadi nggak memabukkan gitu jus jus itu bukan arak arak Homer seperti yang bayangan kita nggak gitu kalau kalau dulu kan ke waktu zaman nabi nggak ada jus jadi nggak disebut jus adanya Homer gitu kan perasan gitu jadi makanya tidak memabukkan tidak memabukkan sumbernya dari sana kata itu masya allah itu hebatnya nabi itu dia itu yang diingat itu bukan dirinya sendiri Hey Jibril, gimana kalau umatku ingin bisa minum telaga kausar ini, bisa minum air ini, air susunya itu hangat terus. Kalau kalau kita bayangkan asi itulah. Asi itu ketika, ketika di, diminum oleh anak air susu ibunya, itu selalu hangat tuh. Nggak pernah basi gitu. Nah ini juga gitu, nggak pernah basi. Tapi hebatnya ya kalau-kalau di surga itu kan otomatis kita 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 logikakan gini, ketika Nabi Adam di surga, kata, kata Allah kan, kulu wasrobu, silahkan kalian makan minum yang ada di surga, haniam Maria, silakan seke ya, seke se se keinginannya. Ternyata Nabi Adam melakukan kesalahan yang dilarang, itu makan buah kuli, itu otomatis bajunya lepas, otomatis lepas baju yang ada di Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya apa? Artinya di sana itu otomatis semuanya. Kalau misalkan maksiat karena ini bajunya baju untuk di surga untuk ibadah, jadi untuk maksiat langsung lepas sendiri. Jadi kalau mau pakai baju pun nggak usah capek-capek kita lepas ini langsung blek blek, blek blek gitu. Termasuk makanan. Kalau makan kita, aduh, kayaknya jam segini mah enaknya yang anget-anget, eh langsung anget gitu gitu. Nanti di surga, udah ada. Apanya? Hudi, kan? kita masuk surga udah ada, kan? Oh, udah dibolehkan kalau ada juga. Oh iya. Oh, iya. <laughs> Karena waktu itu waktu zaman Nabi kan eh, zaman Nabi Adam itu hanya cobaan. Jadi memberi memberitahu kepada kita manusia itu karakternya rakus. Semua yang ada di surga itu diperbolehkan hanya satu. Eh penasaran tapi justru dengan penasaran itu jadi ramai dunia kalau nggak ada rasa penasaran dunia nggak akan ramai seperti ini iya pasti Ketuk yang <laughs> bulang, bulang, bulang. karena itu kan larangan kalau nanti nggak ada yang dilarang nggak ada yang dilarang kan itu mah hanya ujian uh, ujian untuk kita karena nabi Adam mau ma makan buah hodi atau tidak pun tetapun, tetap se sebetulnya

<tuk> 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 tetap seger Oh enggak enggak. Jadi wajahnya wajah surga. Wajah surga gini. Nabi Yusuf itu setengahnya dari tampannya surga. Setengah. Itu wanita ketika lihat Nabi Yusuf sampai teriris. Eh? Palamma akbarnahu wa kotokna Kan itu dalam surah Yusuf. Ketika dia melihat Nabi Yusuf semuanya takbir. Allahu akbar beri wa kotokna Ini teriris. Kata Julaiha, kamu makarek dil ngelewat aja Yusuf ngesbingung urang mati apa hari ningali Yusuf itu itu justifikasi Juleha kamu yang istri-istri menteri yang dipanggil itu yang dikasih buah-buahan dan peso Nabi Yusuf disuruh dipanggil tapi enggak enggak, enggak calling aja Nabi Yusuf hanya kan Nabi Yusuf ke ke, ke situ Juleha kan dunungan Yusuf sini kan i, i, ibu 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 angkatnya kan Yusuf e, ke sini ngelewat pas ngelewat Allahu Akbar bari ieu sedang ngiris semuanya sengaja Siti Juleho nah jadi yang ngecek ke aku teh gimana sekarang kamu mau sampai gitu makanya saya wajar kalau kalau tergila-gila <tuh> terhadap Yusuf nah disitulah jadi semua wanita dan laki-laki tidak terlalu menyalahkan Juleha karena pas Juleho waduh ketampanan itu setengah nah kita juga nanti kita itu seperti itu <laughs> 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 tapi katanya uh, rimba grimba nama, raut raut nama asa apal gitu, setiap so, nah, nah, kenal gitu. Ya. Ini gini kayak kayak anak kecil, ketika udah besar kan, kayak Wow -kaya wahyu, tapi nama ganteng, nama gelis gitu, gitu asasi si tah gitu, ah <laughs> gitu. <laughs> kan tadi ya kata Rasulnya wala tablasia bahu wala yapna shaba tidak akan rusak si wajah sababahnya sababah kepemudaannya jadi selalu pemuda gitu <laughs> freely, <saya> <canyonMm> -hmm> <yang> <an> laki-laki itu masuk surga ya. Mm -hmm. Dia kan dapat mm -hmm. bidadari gitu ya. ya. Heeh. Jadi bagainya. Heeh. Terus kan ada penafsiran yang seolah jadi kayak tandingan gitu. Kalau misalnya dia wanita masuk dia akan dilayani eh, bidadari. Mm -hmm. Jadi kesannya si bidadari ini jadi apa nak? Ya, Anak putih-putih ya. Melayani ini dalam artian lahir batin. Iya 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 iya. Karena kan ada ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa Justru seorang si suami itu nanti istrinya itu kalau masuk surga jadi ratu paling Iya 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 betul. Jadi nah menurut saya gimana yang masalah bidadara itu jadi orang orang selalu seperti dibalik gitu. Iya yeah, iya. Uh, uh. Kesannya kalau kita mau wajar laki-laki yang dilayani wanita terus ada kita. Wajar itu. Iya iya iya. Tapi kalau wanita gitu ya yeah, yeah. dilayani oleh bidadara kesannya dia ya itu gimana gitu. Yeah. Dimana, Sebetulnya suami, kan itu, gini bukan bidadara. Dalam Al-Quran, dalam hadis apa? Gulam. Gulam-gulam hmm, itu, uh, kalau ininya kan yang kita kenal bidadari. Kenapa? Karena kiai kayaknya ustadz ustadnya dari dulu juga laki-laki. Jadi yang yang ditenarkan di, di adalah bidadari, huri lain. Tapi ada gulam. Gulam itu laki-laki. Oke lah, kalau ini putri mahkota, ini putra mahkota. Gulam itu putra mahkota. Bidadari itu uh, putri mahkota. Nah, bidadari sama 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 gulam-gulam tadi tampannya ya putra mahkota lah gitu. Gulam namanya itu bukan bidadara ya gulam namanya. Gulam-gulam dalam Algon kan gulam ya gitu. Nah itu laki-laki. Nah itu sebetulnya bukan maaf bukan seperti yang kita bayangkan uh, untuk tadi bahwa kayak kayak Eh, amat-amat begitulah Amat, amat, amat eh, Abid bukan gitu tapi ini lebih seperti ketika kita di di eh, di hotel ada apa laki-laki ya. eh, ya. eh, 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 perempuan kan nah itu jadi melayani kita semua gitu Bukan buka ya kalau mau ya silahkan hanya enggak ada jarang sekali orang yang maaf berhubungan misalkan berhubungan badan di sana itu kecil sekali orang yang ingin ingin berhubungan seperti itu jarang sekali di surga itu itu yang paling yang paling sedikit keinginannya kalau di dunia kan apa-apa kan oh, kamu tuh naon tinggal kawin, ngus usaha usah, kan kayaknya teh tujuan akhir gitu, nikah teh. Nanti di sana enggak ada seperti pernikahan ada kalau mau tapi enggak enggak seperti itu. Inilah logikanya ketika kita sedang rekreasi ketika kita sedang senang kan enggak 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 berpikir untuk berhubungan apa enggak tapi menikmati keindahan, menikmati makanan dan seterusnya aja gitu. Gitu. Nah, jadi setiap saat setiap kita duduk itu minimal 70 orang bidada uh, bedadara jukilah gulam sama bidadari yang untuk melayani kita. Melayani gitu, ada yang mijit, ada yang nge ngekipasan, ada yang ngahuapan segala raja gitu-gitu. Nah, bidadari itu seperti tadi uh, padahal bidadari itu setengah kecantikan dari istri kita nantinya. kalau istri kita empat, ini ratunya empat. Oh iya. Uh, tapi bisa lagi pernikahan kata Rasul. Nanti ketika kita misalkan ketika kita dulu 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 itu ingin nikah dengan si A, enggak jadi. Ternyata dia suaminya misalkan enggak masuk surga, bisa dinikah oleh kita. Menangis, nah, <tapi> <tapi> Makanya kata Nabi, aku juga dinikahkan dengan putri Dunia selain dengan bidadari jadi oke, okay, bidadari juga dinikahi ya, tapi ditikahkan lagi dengan putri dunia. Siapa Asia saudara Nabi Musa, kemudian siapa Maryam, ibunya Siti? Eh, ibunya Nabi, Nabi Isa. Kenapa? Karena maaf, Siti Asia suaminya siapa? Pino nggak mungkin masuk ke surga kan, maka oleh Nabi nanti. Kemudian Maryam, siapa eh, suaminya? Gua ada, makanya oleh Nabi ini nikahi. Selain yang sudah ada, makanya Aisyah protes, ya Rasul, kurang kumaha kan kami juga udah banyak. Gitu, <laughs> kenapa harus nikah lagi? gitu? Kata Rasul, di dunia mungkin ada rasa cemburu, ada rasa kecewa, tapi di akhirat di surga nggak ada yang seperti itu nggak ada kecewa-kecewa, nggak -kecewa, ada sakit hati, nggak ada. Kalau ada yang masih sakit hati, berarti nggak akan ke surga dong. Hatinya yang di neraka, hatinya masih kotor. Matinya masih kotor, makan kan, kan bikol Bin salim, ke hatinya sudah selamat yang masuk surga, ma. nggak mungkin misalkan termasuk kita. Kalau misalkan kalau gitu, kalau misalkan istri kita itu punya suami lagi yang lain, misalkan diboleh, dibolehkan, misalkan kita nggak akan marah, enggak tapi itu enggak 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 ada di sejarahnya ya, misalkan itu nikah lagi kita mah enggak ya. Tapi boleh kalau mau nikah lagi boleh. Dan tidak ada uh, ukuran. Oh dia mah kan coba Nabi kita nikah dengan uh, kakaknya Nabi Musa berapa abad bedanya kan dengan ibunya Nabi Isa berapa abad? Dan di sana kan usianya sama rata lagi gitu. Jadi sedikit sekali yang paling yang paling disenangi oleh orang-orang di sana itu makan-makan buah-buahan, kemudian kumpul-kumpul makan bareng. Wah, kopal tadi lah uh, reuni-reunian gitu. Senang tuh ya. Kemudian yang paling-paling dicintai itu bisa ketemu dengan yang dicintainya, dengan nabi, dengan Allah. Jadi ketemu dengan Allah itu yang paling favorit itu di sana. Bertemu dengan dengan Allah, dengan nabi. Wah, itu yang paling favorit setiap hari itu menunggu menunggu aja gitu hanya beda beda orang teh ada yang sehari itu satu kali ketemu dengan Allah teh ada yang dua kali ada yang tiga kali tergantung kitanya di dunianya apakah senang cinta kita betah kita dengan bertemu dengan Allah kan gitu kalau kita misalkan resah gelisah kalau ketemu dengan Allah teh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu wiridan tata lila gitu ya ya berarti segitulah sebentar sebentar gitu ketemu sama Allahnya gitu. Itu, heeh. Hmm? kita sebenarnya mah kekal gitu. Iya, emang ruh maka kal. Bekal, jadi, mah kekal. Kekal jadi cicilannya mah transformasinya dia masuk ke kandungan. Mm heeh. -hmm. ke dunia, terus ke akhirat, ya yeah. kenata ke atau surga, neraka, yeah. itu saja. Iya, yeah, hanya raganya yang beda-beda nanti. Terus kan ketika kiamat itu kan ada yang tulang ekor dimatikan gitu. Mm heeh. -hmm. Saya mungkin juga malaikat termasuk dimatikan gitu. Heeh, heeh, heeh. mm -hmm. juga pintu uh, neraka hmm. juga. Ada hmm. ini juga ada Mereka juga kekal jadinya. Mati semuanya. Selain Allah semuanya harus mati. Nanti pas sudah itu di akhiratnya. Oh gitu. sudah sudah mati dulu. Dan ya iya di akhirat. Ini kan uh, istilahnya mah di neraka itu, ada malaikat yang juga jabania. Saya nggak boleh ya di taliannya, ya betul. Uh, Jabannya malaikat jabannya tuh, ya. Yeah. Memang semuanya ada gitu di sana, hanya kata eh uh, siapa itu salah satu ulama ya banyak juga pendukungnya. Nanti bagaimana kalau kita sudah kiamat nih, gitu? Kan udah kiamat, udah ditetapkan nih. Ini yang di surga, ini yang di neraka, udah ditetapkan nih, udah gitulah. Berarti Allah nggak ada kerja lagi dong. Apa kerja Allah? Kan sudah ditempatkan semuanya di surga yang di neraka. saya udah apa gitu Ngurus naun Makanya Ibnu Taimiyah salah satunya menyebutkan nanti setelah kiamat dan Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal itu kiamat tuh. Nah, di di uh, hisab kan? Mizan masuk surga masuk neraka. Nanti Allah akan membikin lagi satu tempat namanya mungkin dunia, mungkin apa namanya? Bikin lagi makhluk sama di awal lagi seperti nabi Adam sampai kiamat lagi buktinya apa buktinya ketika nabi Isra Miraj diperlihatkan orang-orang yang di surga dan di neraka berarti sebelum nabi Adam itu sudah ada dong katanya sudah ada penghuni sudah ya. penghuni nggak nggak mungkin kan nabi kan tahu oh yang di neraka itu sedikit ini di surga itu gini, gini 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 gitu <tuk tangan> ya sebetulnya gitu ya <tuk tangan> <tuk tangan> ya itu itu <tuk tangan> makanya sedikit sekali ulama anu anu berpendapat seperti itu kita, kan, <tuk tangan> <tuk tangan> ya ya logikanya gini pak para gini nah, malaikat yang tugasnya meniup songsong -song sakakala sekarang apa kerjanya nggak <tuk tangan> nganggur kan Ini, aku, aku, aku tapi apa <tuk tangan> tapi siap dengan trompetnya Kenapa ketakut-takut Allah tiup katakan itu kalau dia nganggur dulu helap trompet kayak Allah ya Allah kira di mana trompet kan bingung siaga nggak siaga kayak kayak gini aja kayak gini logikanya gini ketika pam uh, pam pres ya apa yang menjaga presiden dia pas, pas pam pres uh, pas itu pasukan uh, uh, pengawal presiden dia itu diem kan ketika menjaga presiden nah, itu nah, itu, nah. itu kerja nggak kerja kerjanya gitu diem dia gitu jadi bukan bukan berarti diam itu tidak kerja makanya wajar tadi kalau misalkan hanya sedikit orang yang menyebutkan bahwa Allah membuat lagi atau sebelumnya itu sudah ada gitu ya sebelumnya kenapa makanya hanya Ibnu Taimah dan dan uh, sebagian kecil ulama yang menyebutkan bahwa ada lagi gitu tapi kan sebetulnya kalau kalau kita lihat juga logikanya gini Ketika dia mengurus di surga dan mengurus di neraka itu juga mengurus kan? <laughs> Memberi fasilitas yang di surga di neraka? Bisa jadi nanti ada malaikat-malaikat baru diciptakan <laughs> untuk mengurus surga. Ini. Iya. Karena orang keinginan ada minta burung, ada makan ini kan ini. Iya. Jadi dibikin lagi gitu. <laughs> nah, <laughs> jadi intinya gini intinya gini. Gini. Mehla, gitu. Nah intinya gini, kata-kata Rasul apa? Wala ainun ro'at, wala udunun samiat, wala kolbun khatarat. Enggak pernah kamu lihat, oh aku pernah lihat di surga teh gini. Enggak. Nanti ketika kita masuk surga, enggak ada. Kalau kita kebayang seperti tadi yang saya terangkan tentang surga, tapi te kita kebayangnya tentang apa? Yang membayangkan tentang ada yang di dunia kan? Nah, hanya bayangan itu di surga itu lebih daripada itu gitu. Ah, eh, enggak. Gitu. Karena yang dibayangkan hanya di dunia. Dunia itu kan nikmatnya satu. Dibagikan oleh semuanya. Kalau di surga 99. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau di surga inna adna ahlal jannata manzilatun manyar kabu pi al pi min khodami. Paling miskin tuh di surga itu gimana ya Rasul? Cik sahabat. Kata kata Rasul, dia memiliki Khodam, memiliki pembantu alpi pi al -alpin, beribu ribu ini bahasa Arab bahasa Arab istilah Arab itu berjuta juta, -juta cuma wow, Ber -beribu, beribu ribu pembantu itu yang paling miskin jadi yang paling miskin itu memiliki pembantu ribuan gitulah Kacita, maghazina. <laughs> maghazina, kan Allah di surga <laughs> tadi yang dimaksudkan beribu khodam sama eh, khodam sama eh khodam gulam sama beda dari orang lain gitu. Sekali gini aja kan 70 orang gitu. Tapi kenapa 70 nggak akan lebih dari keinginan 70 satu saat itu kan gitu. Kayak orang itu cukuplah kata Allah 70 keinginan. Ya kan yang ya ini pencitannya kipasan, apaan kan gitu. Ya ini nyanyi yang nyanyi yang nyanyi sebagian kan udah cukuplah 70 orang kan gitu ya. Gajib. Jadi takut kudu mikiran gaji. Ya lagi? Gak ada ibadah kecuali hanya dikir kepada Allah. Jadi satu-satunya yang terus akan jadi akan jadi ada di sana hanya berdikir memuji Allah. Ya, yang lain enggak ada. Bukan. Tapi itu memuji aja gitu. Bersyukur aja. Ya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Seneng aja gitu, kenikmatan aja berpikir. Oh enggak ada, itu capek day, gitu mah ya gitu kan. Iya kayak di dunia ya gitu ya. Hmm. 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 Uh, di surga, jadi masya Allah, ya kirimnya. Pokoknya, mah surga itu kenapa? Kenapa di, di kemarin kita bahas? Kenapa di, di Arab itu sangat-sangat uh, senang uh, dengan bidadari, sangat senang dengan air? Karena, maaf, di sana itu kan air itu jarang. Jadi kalau berbicara tentang air, wow gitu, wah. Yang kedua beda Kenapa? Makanan pokoknya di sana itu kan daging domba. Namanya daging domba kan ke sahwat tuh, birah itu, wah hebat Makanya Pantas orang-orang Arab itu istri-istri ini tuh banyak-banyak. Makanya di di bibitanku beda gitu. Uh, jadi sebutnya, wah keinginan dia itu ke surga. Itu, padahal isinya lebih daripada itu, gitu. arah dulunya gitu. Ya gitu. Bayangannya gitu ya kerawa gitu. Ya makanya di situ ada ada yang lain istana itu dibuat dari yakut, istana itu dibuat dari jamrud, tiang-tiangnya dari emas. Oh pokoknya uh, ini gelas-gelas dari emas, semuanya indah. Kenapa? Karena manusia itu keinginannya kan gitu. Dunia, kemudian dia jadi rajanya. Gitu kan? Nah, itu semuanya ada. Ya bayangannya gini, ketika nikmat di dunia satu, itu kita itu sudah, Masya Allah, kan belum bisa semuanya ke, ke, kenikmati oleh kita yang satu ini di dunia. Apalagi 99. Dan yang yang diberikan yang 99 nikmat itu hanya orang yang masuk surga. Tidak seluruh manusia kalau di dunia yang hanya satu nikmatnya oleh Allah disebarkan di dunia itu seluruh manusia menikmatinya. Jadi wajar kalau orang yang paling miskin itu seperti memiliki dunia dan isinya wajar. Dan kalau disebutkan berlevel-level ya. Tadi. ya. Artinya, tergantung amalnya tadi ya. Ya, mm -hmm. ya. Terus Fasilitas itu kan beda. Iya. Ya. di sisi lain kalau orang hanya iri kan berarti dia bersih lagi ya. ya iri enggak lihat kayak gitu tadi misalkan oh, di sana gitu. Iri enggak, tapi dia merasa menyesal. Kenapa aku amalnya dulu enggak seperti dia gitu. Tapi hebatnya Allah tadi kita bisa berkunjung. Kalau mencicipi boleh. Hanya ya namanya jauh mencicipi kita mencicipi dan itu aja pulang lagi nanti. kan udah gak ada nafsu bisa. Hah? Enggak ada Nafsu Uh, nah, kalau nah, nafsu iya, untuk iya, makan, iya. untuk itu ah, masih, ya, makanya, jadi, nantikan, oh iya, enggak ada, nggak ada. Jadi, ada nggak lah, gitu. nah, karena ma kalau masih ada iri atau itu masih karena belum bersih, bersih, belum kolbun salim, menerima. Itu kan, itu ya. Artinya Lihat wajah Allah gitu ya, hmm? apakah lama gitu dilihat Tergantung kitanya tadi. lihat tuh ngapain? Nah, gini aja lah logikanya gini. Ketika ada raja, ketika ada presiden kita seneng nggak kita melihatnya? Kalau datang ke sini seneng. Apalagi kalau raja, kalau kalau uh, presidennya yang kita dukung, yang kita senangi. Pasti itu. Semakin lama semakin hebat. Gini, kita lama atau tidak lama bertemu dengan presiden tergantung kedudukan kita kan. Kalau kedudukan kita dekat dengan presiden pasti sering ketemunya. Pun dengan Allah sama gitu. Semakin kita hebat kedudukannya semakin lama semakin sering. Gitu. Gimana kedudukannya? Makanya di dunia ada hierarki kan para nabi, suhada, solihin, para wali kan gitu. Itu kan beda. Tergantung kesenangan kebahagiaannya kita di dunia ketika bertemu dengan Allah. Bahagia kita enggak. Seneng enggak lama di dunia kan gitu. Bertemu dengan Allah. Kalau kita misalkan ah ya asal ngagugurkan kewajiban gitu kan. Hayang teh hayang gitu ya. Ya nanti juga ketemunya mau tidak mau lah Allah gitu ke kita gitu. Makanya kitanya mau sholatnya semangatnya. Lihat Abu Bakar, beres sholat, langsung sholat lagi kenapa ingin ketemu lagi sama Allah gitu jadi Abu Bakar itu biasanya Enggak langsung dikir tapi sholat sunat dulu lagi gitu udah wajib langsung sholat sunat baru berzikir gitu. beda dengan Umar kalau Umar dikir dulu baru sholat gitu ya silakan mana kita yang senengnya kan gitu senengnya sama aja itu ketemu sama Allah gitu ya Allah nah kemudian wanginya di surga kemudian tidak ada lagi capek dan seterusnya nggak ada kematian sudah nggak ada lagi, sakit tidak ada lagi. Dan dalam hadis yang lain disebutkan kalau di surga itu ketika kita makan atau minum atau apapun tidak mengeluarkan kotoran lagi. Bayangkan kalau mau BAB, kemudian di surga berarau rau, <tuh> mayar di KWC, okay. ah bingung, kalau kita gitu mau duit orang kumah. <tuh> Enggak ada lagi, atau gimana kata ulama, jadi keringat katanya. Tapi keringatnya kan keringat kayak kayak kaya Rasul. Kan badan Rasul mah badan surga. Keringatnya seperti minyak kasturi. Nanti juga jadi keringat gitu. Enggak enggak ada nggak buang air kecil, buang air besar enggak. Jadi keringat. Wangi. Ya makanya di sana enggak ada malam enggak ada siang. Makanya dalam hadis itu seperti kalau pagi itu jam 7, jam 6, gitu, jam 7, setengah 7, kalau sore-sore itu jam 5 lebih gitu. E, terang tapi adem enak gitu. E, banyak yang menyebutkan pagi-pagi gitu. Jadi nggak ada malam, enggak ada siang lagi, tapi kalau mau tidur, nyenyak. Kapanpun gitu. Kalau nggak tidur, ya sehat, nggak akan penyakit lagi gitu. Enggak ada bilangan hari. Nggak ada. Ya makanya tadi setengah harinya di akhirat itu seperti se -se 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 kalau diperkirakan gitu ya. Itu dalam Al-Quran kan ya disebutkan. Itu sekitar ya seribu tahun kalau satu harinya. Kalau di dunia ukuran dunia gitu. Itu <tutup> hitungan itu kuantitas apa kualitas? Masalahnya gini, kita deh sekarang mencubitnya segini, segini sakitnya. Tapi kalau di akhirat itu bisa kali seribu, uh, yeah. seribu kali ini. Jadi itu yeah kuantitas apa kualitas. Memang e, ini perdebatan juga e, para ulama termasuk yang nanti yang menikmati itu apa ruh atau dengan jasad. Gitu. Ada yang menyebutkan kalau dengan jasad itu akan seperti di dunia lagi. Ya ada ke, ke WC dan seterusnya. Tapi kalau misalkan hanya ruh, kenapa ada makanan-makanan, buah-buahan dihidangkan, dia mendengar nyanyi-nyanyi kalau ruh saja, kan gitu? Mas, Makanya Iya, kan. gitu. Jadi ruh ada ruhnya, ada raganya. Ya. Ya, gitu. Mimpi juga kita kalau lagi ikut tak, gitu. <tuh> enak juga. gitu ya. Kenyang dan juga gitu. Tapi kan tadi Eh, nah, kan jasad. jasadnya ini, Pak. Makanya, pada umumnya, karena ada makan buah-buahan dihidangkan, tasya bahat gitu. Oh, buah-buahan dihidangkan, makan-makan, kemudian ada nyanyi-nyanyi. Kalau ruh saja, kan nggak mungkin lah bisa makan buah-buahan. Ruhnya, heeh, terang kan, mm -mm. oh, wajahnya ter terkelupas gitu, kan? Berarti kan raga gitu, nah, gitu. Nah, ya. Nah, termasuk tadi apa kuantitas atau kualitas? Itu ada yang menyebutkan kualitas, ada yang menyebutkan kuantitas. Contoh gini, kalau orang yang sedang sakit semalam itu terasa lama. Orang yang di neraka disiksa satu hari gak seberapa ha tahun gitu. Sama di surga gitu, seperti itu nikmatnya seperti itu. Jadi ada yang ada dua pendapat ya ada kuantitas mungkin saja kualitasnya gitu mungkin aja aslinya seperti itu gitu misalkan ukuran untuk dunia misalkan untuk dunia eh, satu kali so, tidak benar sholatnya kan setengah hari di akhirat tuh disiksanya gitu mungkin di dunia bukan mungkin ukuran dunia itu kan 500 tahun kalau ukuran dunia berarti itu kan kalau lihat di situ kuantitas kan aslinya gitu ya yeah, gitu nah, mm -mm. Rasulullah itu kan miraj, hmm. hitungannya mah kan di sini ya, sama, sama, semalam, semalam ya. 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 Nah, nah makanya nanti di akhirat tuh pada umumnya kan tidak ada waktunya di situ, jadi tidak ada waktu lagi. Misalkan gini, kita dari sini untuk ke Makkah kan perlu waktu, ukuran, tapi di akhirat tuh nggak ada waktu lagi. Kalau kita ingin ke, ke, ke sana sekarang lek langsung tinggal melangkah. langsung nyampe gitu. Enggak ada enggak ada ukuran waktu dan tempat lagi gitu. Ya, yang seperti itu makanya waktu-waktu seperti ini juga mungkin saja tadi karena disiksa di neraka itu oh mungkin satu harinya di neraka itu merasa seribu tahun tapi di surga makan seharian mungkin saja gitu karena sedang bersenang-senang kan asa sakedeng gitu asa sakedeng gitu ya mm -mm. dulu waktu SMA saya, saya punya pemikiran kayak gini ya terlepas ini salah atau enggak tapi mungkin, mungkin diluruskan bisa mengucapkan nanti dulu kan ada teori Einstein ya mm -mm. kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya mm, mm itu maka dia akan menemukan keabadian yeah, ya. itu pertama yeah. nah pada saat nah, saya analogikan waktu itu sama teman-teman ya kalau seluruh seluruh alam itu dia kan naik burak mm, kecepatannya seperti mm, cahaya, mm, mm. makanya dia akan menemukan di sana namanya bisa bertemu dengan uh, nabi Adam bertemu dengan ini, yeah, 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 dan raka. Yeah. Dan di sana dia melihat, jadi orang bergerak dengan kecepatan cahaya itu dia bisa melihat masa datang, yeah, mendatang kayak gitu. Tapi yeah, ini mah jadi uh, mirip miripin aja gitu dan yeah, ya, yeah. ya yeah, seperti tadi aja. Logikanya gitu ketika kita mimpi, mimpi itu kan lama sekali. Padahal semalam gitu, tapi kita tuh asalnya bertahun-tahun gitu, oh, sampai gini sampai gini kayak seperti itu. Itu kan ruh, tapi nabi itu dengan raganya gitu. Makanya nggak bisa dilogikakan. Kalau dimimpikan hanya ruh kan, wah. Tapi ini dengan raga, kenapa sekarang di dipermasalahkan? Kalau nyebutkan itu uh, ruh saja nabi dimimpi nggak akan dipermasalahkan. Oh itu memimpin mimpi, apa gitu? Mak kenapa dipermasalahkan e, oleh orang-orang itu Nabi? Karena Nabi itu bukan hanya ruh, tapi dengan raga waktu Isra Mi'raj. Tapi kan tek arti. itulah nanti di akhirat seperti itu. Makanya kalau menyebutkan Allah itu bicaranya tidak ada waktu, tidak ada tempat, itu logis logis. Karena itu ukuran akhirat kan? Ukuran akhirat itu enggak, bukan ukuran seperti kita. Aduh kalau gini harus ada waktu, harus gini gini enggak. Gak ada lagi gitu. Atau gimana? hanya kalau dipikirkan gimana berarti ada 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 bandingan di dunia dong. Itu enggak ada kan gitu. Gak ada kalau dicara itu ya. Ya tadilah booking dulu aja intinya gitu. Booking dulu. Malam-malam bisa paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an